Mengandung gizi, protein nabati yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tahu ganda suli sudah terkenal luas karena rasanya yang khas dan kenikmatannya. Mari kita berbincang-bincang langsung dengan para pembajinya. Untuk proses ini berapa lama apa waktunya, Pak? Ya, kalau semuanya itu ya 10 jam. Iya, 10 jam. Bisa diceritakan secara singkat nggak, Pak, urutan dari pembuatan tahu dari pertama sampai akhir? Bisa. Nah, apa? Kedelai terus direndam. Sudah direndam 24 jam. Sudah 24 jam baru di selip. Ambil terus digiling. Sudah digiling terus direbus. Direbus dicetak gitu. Direbus disaring dulu. Ya, udah disaring baru di melakukan percetakan. Untuk setiap harinya membutuhkan bahan kedelai berapa kilo, Pak? 1 kintal. Oh, 1 kintal. Bagaimana cara penjualannya, Pak? Caranya penjualannya di pasar. Ngomong-ngomong, ini bahan kedelainya impor atau lokal, Pak? Oh, impor. Impor dari mana, Pak? Dari Bapak Sari. Terima kasih, Pak. Ini pemirsa tahu yang sudah digoreng, mari kita cicipi. Karena rasanya emang lezat banget sih, tapi dia lebih lezat kalau pakai garam. Mana ya garamnya ya? Oh, ini ya. Enak banget. Ternyata lebih enak pakai garam, pemirsa.